hamba Allah yang hidupnya ingin senantiasa bergantung kepada pertolongan Allah, ketika kita mau naik kendaraan, jangan dilupakan doa-doa naik kendaraan. Bismillahimajriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamati, was samawatu matwiyatun biyaminih, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Lalu diteruskan, karena kita ingin selamat dan menyelamatkan orang, tidak ditemper orang dan tidak menemper orang, sangat bergantung dengan dari perjalanan yang begitu luar biasa ramainya, supaya dikawal malaikat hafadzah, supaya dikawal dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada yang masih tertib diteruskan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha, Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli, Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mangdari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli liwal walati. Tak cepet naik kita ikan sing hafal dibiasa no pak, kalau ndak hafal ditulis, diletakkan di mobilnya, diletakkan di sepedanya, supaya apa, terbiasa di dalam perjalanan itu ada yang ngawal. Ketika kita berangkat itu sudah ada niatnya, sudah ada doanya, pasti Allah akan ngawal pertolongannya dan malaikat hafadzah akan mengiringi perjalanan kita. Dengan begitu pasti orang berangkat ada niat, ada doa, berbeda dengan orang yang berangkat tanpa niat, tanpa doa. Pasti produktivitas kerjanya pun juga tidak sama. Wong yang ngawal saja beda. Yang satunya pakai doa, pakai niat, yang ngawal pertolongan Allah, yang ngawal malaikat hafadzah. Yang satu enggak pakai niat, enggak pakai doa, sudah liar dia, yang ngawal nafsunya mak lampir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, udah enggak jelas.